Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FCM teman-teman. Dan apa kabarnya nih? Kita akan lanjut di episode 100 berarti nih ya. Ini episode ke-100 untuk karir mode journey Cristiano Ronaldo sebagai manajer ya. Dan sekarang ya ini memasuki musim kedua. Kita akan menghadapi FA Cup Community Shield menghadapi Manchester City, tapi ini di tanggal nggak tahu berapa ya, tapi masih lama aja sih. Oke, baik, dan mohon bantunya kembali untuk di subscribe, di like, dan di share teman-teman ya. Oke, dan di sini kita akan menghadapi ya, akan menjalani musim kedua ya. Sebenarnya ada yang kelupaan saya, yaitu melihat siapa yang degradasi, siapa yang naik di kasta-kasta bawah. Cuman ya lupa ya, tapi udah nggak apa-apa lah. Intinya ini ya, ini line up Premier League yang baru di musim ini ya, musim 2027-2028 berarti ini ya. Oke, baik, dan di sini kita masih ini ya, kita masih ya masih belum ada pertandingan, tapi di sini sama nih, Sanders loan agreement. Oke, Sanders ke tim Cracovia 1 tahun, gak apa ya, ini supaya ya, supaya dia dapat masa peminjaman yang ya paling tidak ini ya, paling tidak mereka dapat menit bermain lebih bagus. Oke, lalu ada Justin Kluivert, ini Ogenis. Oke, di sini kita akan menjual Galo dan Bennett ya, Galo dan Bennett kita akan jual karena ada satu komenan ya. Ini sorry, ini saya rekam di tanggal 12 ya. Jadi ada beberapa komen yang menambahkan pemain belakang ya, atau center back ya. Di sini kita pilih ada Upamecano dengan harga kurang lebih di 75-94 juta. Nanti bisa kita nego-nego lah ya. Lalu di sini ada Fosu-Mensah, ini mantan pemain MU juga. Dia lagi free agent gitu ya. Jadi nggak tahu dia berapa off ratingnya, kita coba lihat dulu ya. Dan sekarang Kevin De Bruyne ini ya dibeli lagi oleh Manchester City. Jadi agak-agak aneh sih. Dia habis kontraknya tapi masih diperpanjang direkrut lagi gitu loh. Aneh banget ya. Oke, baik, dan di sini ada Brathwaite transfer offer. No. Ada penggantinya Riley Kelly. No, tidak sama sekali, apalagi pemain antah berantah kayak gitu. Udah, enggak usah. Justin Kluivert biarlah. Oke, Bennett loan offer. Oke, Bennett loan offer. 23 tahun, 70 off rating ke Sheffield. Kayaknya kita pinjemin aja deh, enggak apa, pinjemin aja. Lalu kita advance lagi. Dan siapa ini yang keluar nih? Bennett ya. Oh. Christian Eriksen ya. Christian Eriksen akhirnya terjual. Kayaknya harganya jadi turun akhirnya ya. Harusnya dia di 7 juta tapi karena memang kelamaan tidak terjual di musim sebelumnya, akhirnya harganya turun jadi 6,5 juta dia. Oke, ini dia ke Luton Town. Luton Town ini di divisi berapa? Atau divisi 1 ya apa? Di Premier League kalau nggak salah tuh. Oke, tapi biar gimana pun kita masih dapat rating A. Masih alhamdulillah ya, masih bagus. Ada Kamavinga di sana yang bisa gantikan, ada Jack Logan. Gitu ya. Ini masih oke banget lah ya. Oke, di sini ada inbox, ada 4 banyak banget. Ada Tom Cantwell, report final dia di 78. Max Kilman. No. Okay lah. Eriksen sold, Bennett loan offer. Bennett tadi udah padahal, oh tapi ada lagi ya, nggak apa. Retrack, ini kita delegate, loan to buy, kita kasih loan aja. Lalu ada Smith. Smith ini transfer ya. Ke siapa nih? Ke tim apa namanya? Hvidovre ya lah, sulit namanya. Ini bisa di 1.200.000, kayaknya masih bisa harusnya ya. Kita coba cari harga yang lumayan bagus ya. Kita coba di 1.200.000. Kita ya yang penting dagangan aja lah ya. Ini lumayan potensial nih, Smith. Frank Smith ya, coba aja nggak apa-apa. Oke, dan deal Frank Smith dengan harga 1,2, lumayan lah. Tapi nanti kayaknya bisa berkembang sih dia kayaknya ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Oke, baik, ini ya Smith ya.
Smith, oke, okay, nanti tinggal gimana Smithnya, tinggal kita tunggu aja. Oke. Dan ada ini ya, pramusim ada withdraw, apa tuh withdraw tuh? Ini siapa nih? Ini kayaknya Buckley. Buckley bukan sih? Kita lihat dulu Buckley ya. Oh, bukan, Albert Sanders ya, ke Cracovia. Cracovia, enggak tahu Cracovia mana ya? Yunani atau apa gitu ya. Cracovia, oke. Okay. Kita lihat mana yang paling gede, yang paling gede ini sih. Ada Girona, ada Juventus, ada Inter Milan, ada Sevilla, ada Bergamo itu ini ya. Atalanta ya. Ada Atletico Madrid dan RB Leipzig. Wah, ada Real Madrid tapi ini ya. Ada Real Madrid, Al Nassr. Waduh. Aduh, ini agak-agak gimana ya? Kita ambil yang mana ya? bingung ini kayak, tapi bagusnya ini ada Barcelona, ada Real Madrid, ada Bayern Munchen. Kayaknya uang bukan segalanya sih. Ini aja lah Champion Trophy ya, kita ambil karena ada Madrid, ada Barcelona juga, dan kayaknya sangat-sangat potensially akan menghadapi mereka di ini, akan menghadapi mereka di apa namanya, di saya bilang apa ya, saya lupa, di ini apa, aduh kesulitan namanya, ke Champion League, sorry ya Allah, ini satu musim nggak main di Champion League kayak gini nih, bingung. Anjir, Nuno Mendes harga segitu ya, aduh bagus lagi. Kita butuh sih Brandon William, mungkin bisa kita jual. Tapi sayang sih kalau Brandon William kita jual ya. Bentar. Tapi Nuno Mendes ini menggiurkan loh dengan harga segitu. Bentar, kita lihat komposisi back sayap kita ya. Perasaan udah sih, tapi oke. Popov ini nggak mungkin bisa diandalkan. Kayaknya kita andalkan dua ini. Kayak Mendes ini nggak bisa diandalkan sih. Tantar. Lalu di sini ada James, ada Rico Lewis, ada Isa Carbura, ada Freseneda. Aduh, kayaknya bisa di cover deh. Nuno Mendes biarin kita jual aja kali ya. Barcelona gitu loh. Dengan harga segitu Barcelona punya duit ya ternyata ya. Ini sorry, batuk saya. Ini bisa sampai 199 juta loh. Aduh, kayaknya kita jual kita dapat profit sih. Untuk William, Brandon William kayaknya nggak kita jual ya. Nggak. Nuno Mendes ini bisa, aduh gimana ya. Saya bingung lagi. Oke, kita coba negosiasi dulu aja. Kita coba negosiasi dengan harga yang kita minta tinggi sih harusnya ya. Mini untuk awal mungkin 185 juta kayaknya. Dengan 185 juta kayaknya bisa sih kayaknya ya. Harusnya bisa. Ayo kita coba ngomong sama Safi ya. Kita negosiasi dengan Safi, coba ayo. 185 juta saya rasa ini harga yang masih ya kan, possibility-nya sampai 199. Jadi harusnya bisa banget harusnya. Punya duit enggak tapi dia? Aduh, jangan-jangan Barcelona enggak ada duit. Klub miskin kan sekarang dia kan ya. Oke, kita coba turunkan jadi segini. Kita turunkan beberapa juta. Oke, yuk, tensionnya udah mulai naik tapi ya. 184 juta. Wah, ini kayaknya tidak menguntungkan sih ya dengan harga segini ya. 75 udah. 175. Apakah diambil oleh Barcelona? Kayaknya enggak sih. Oke, tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak deal. Karena Nuno Mendes ini bagus banget loh. 89 overrating. Maki dia. Maki-maki loh anjir. Brandon William kayaknya enggak kita jual ya. Enggak kita jual Brandon William. Enggak usah udah. Udah ini aja. Tapi ini banyak banget ini ya. Richie James, Nico Lewis, Isa Carbore 26 tahun, Freseneda gitu ya. Oke lah. Aduh, saya juga dilema soalnya gimana ya? Dilema banget ini. Oke, Lang. Lang ada yang mau beli 100
17 tahun ya. Dengan harga segitu kan kita di 1.200.000 lah coba ya. 1,2, come on. Di 1,2 ayo 1 atau segini ya coba ya. 1,2550. Oke, dan deal. Apakah terlalu murah? Trevet enggak ya? Trevet enggak kita jual Trevet ya. Trevet ini bagus Joy Wheelock. Enggak usah. Enggak usah udah. Lewis change position Lewis. Oke, Lewis sudah bisa nih kita change position jadi RLB. LB ya bisa dia. Jadi LB kita kasih ke attacking. Oke. Bagus. Jadi ada 4 nih. Nanti right Popov ini kita jual Popov ya. Right ini pasti kita kita pinjem Popov yang kita jual ya. Tapi masih belum ada yang mau beli tapi ya. Oke, Mendes apa nih? Ini tadi kan? Tadi ini udah gagal ya. Oke, baik. Karena kalau saya mau jual William agak-agak gimana gitu loh. Agak-agak kurang apa ya? Kurang Vitek Lunover, Luntuba ya. Vitek. Rico Lewis, aduh, Bennett. Ini udah harusnya Bennett nih. Oh, ini dia. Aduh, ini tinggal kita ambil yang mana ini? Kayaknya ke Jerman aja sih biar lebih berkembang di negeri orang gitu ya. Vitek kayaknya enggak Vitek ya. Dia yang apa? Dia yang ini ya atau Lun mangga ya. Dijaga aja. Rico Lewis, Bennett ini udah kan? Udah kita salah satu kan. Berarti yang ini kita reject ya, gitu ya. Oke, Lewis 64. Lewis lagi. Dengan harga segitu ya Rico Lewis. Kita jual enggak dia ya enaknya ya? Dengan harga segitu lumayan loh dia. Umur masih 22 tahun. Aduh, ini atau nanti aja bentar. Ini bingung banget saya ya. Oke, kita mainkan melawan Al Nassr dulu kali ya. Breadway transfer over. Enggak usah. Aduh, segitu lagi apa tuh? Sama Niklas Süle. Enggak usah. Süle udah 31 tahun. Udah terlalu ini, terlalu tua. Rico Lewis ini agak-agak bingung saya. Kita jual apa enggak ya? Rico Lewis. Entar. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di squad. Ini labil saya. Jadi kalau Rico Lewis kita jual gitu ya. Tinggal ini kan, tinggal William Mendes. Lalu di sini ada Richie James, ada Isakaro, Kakak Kabore. Aduh, sulit ya. Kamret sih ya. Kayaknya enggak apa-apa sih Rico Lewis kita ini ya. Kita jual ya. Tapi harganya enggak segini lah, 85, coba 85 ya. Kalau mau 85 kayaknya Rico Lewis kita bisa lepas deh ya. Kalau harganya 85-an. Coba 85.500. Ini masih 22 lah umurnya. Masih cukup muda, masih bisa berkembang dengan baik. Dan deal segitu, wow. Wow. Langsung diiyain sama harusnya 90 juta tadi ya. Wah, kampret sini. Oke lah Rico Lewis. Aduh, Rico Lewis akan kita akan kehilangan Rico Lewis ya. Padahal barusan kita modify dia. Dan Rico Lewis akhirnya pergi. Rico Lewis pergi dia ya. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, udah kadung ya. Dan kayaknya yang possibility kita jual dia, tapi kayaknya harganya terlalu murah sih. Harusnya di 90-an bisa dia. Harga 85 juta ya. Oke, baiklah. Dapat apa nih? Oh, dapat A. Oke. Dapat A ya. Oke, lumayan dapat A. Nah di sini saya ingin datangkan satu pemain. Di sini ada Dayot Upamecano ya. Fosu-Mensah 75 Fosu-Mensah. Nanti kita dapatkan kalau ya kepepet aja sih ya. Oke, coba kita datangkan Dayot Upamecano atau nanti sih habis ini ya. Kayaknya habis ini aja deh. Kita mainkan dulu melawan Al Nassr ya. Lawan Al Nassr ini siapa lagi nih? Lang. Bukan, ini Smith, Smith bukan ya.
Aduh, mukanya jenderik ini, bingung saya. Namanya siapa dia ya? Lupa-lupaan. Oke, kita lihat dulu ya, namanya siapa ini? Agak lupa saya soalnya. Smith bukan sih? Tapi Smith bukannya udah ke Loon sebelumnya ya? Oh, Bennett. Mukanya jauh banget Bennett ya. Oke, 12 bulan ya. Oke, ada Lenormand. Oke. Aduh, 9 plus banyak banget. Wright, loan over Wright ya. Wright ini lumayan nih, Wright ada yang mau loan. Gak apa-apa, loan to buy, no. Kita delegate cuman loan aja ya. Oke, Smith, transfer over Smith. Segitu dia. Kayaknya 1,2 ini upset, masih negotiate kan dia ya. Dengan HF ini ya di reject ya. Oke. Kita coba. Oke, segini ya. Harga segini untuk pemain muda 58 kayaknya bisa deh harusnya ya. Oke, Richie James enggak kita jual. Ya, ke Brighton lagi dia. Enggak lah ya. Oke, ini kita hapus-hapusin dulu. Ini tadi sudah ini. Kita hapus-hapusin ya, biar rapi. Lewis, oke, Lewis sudah kejual. Oke, William. Oke, aman sih. Oke. Oke, baiklah, dan kita akan mainkan bismillah sih. Match day good Al Nassr, tapi udah enggak ada Ronaldo di sini. Ya, Otavio masih ada Otavio ya. Oke. Kita mainkan kayaknya kita pakai pemain-pemain muda sih ya. McNeil kita mainkan. Ini pemain-pemain senior biarin ini ya. Senior biarin ini apa namanya? Liburan dulu. Richie James kita istirahatkan, Lindelof sama ada Gashi, Fish gitu ya. Oke, Trafford kita ganti sama Jamie Cumming. Mana Jamie Cumming? Ada Jamie Cumming ya? Mana Jamie Cumming? Kok enggak ada? Ke atas dia mungkin. Oh, Jamie Cumming ke sono. Oke. Di sini kita William, Brandon William kita mainkan, Freseneda, oke. Anthony Gasing main boleh. Goretzka, ada Sanchez ya. Rodriguez, Brahim Diaz, biarin kita ganti atau biarin dulu ya. Nanti Sancho boleh main, Goretzka kita drop Goretzka. Cari pemain muda, siapa pemain muda ya? Jack Logan, oke. Kamara, Kamavinga standby dulu. Mendes kita drop, Mendes ada Wright. Wright, Lenormand, Galo, Gashi, Popov, Smith. Trincao jarang main, Trincao. Nanti Trincao kita mainkan, Trincao ya. Logan, Wright. Itu sih pemain muda kita, Zakagni. Atau Zakagni kita mainkan, Zakagni ya. Zakagni pemain tua dia, jadi gak apa-apa lah ya. Oke, kita mainkan melawan. Ini keren nih. Kita ya ini di sini apa namanya, melawan mantan tim ya. Ini kayaknya masih bagus sih. Masih bagus kondisinya, komunikasinya pun masih bagus kayaknya. Jadi ya kita mainin aja. Oke, bismillah, ini dia kita akan menghadapi kick off untuk babak pertama. Oke, gitu dia. Good. Jangan terlalu lari cepatnya. Santai aja dulu. Harusnya kita bisa menang sih lawan Al Nassr gitu loh. Al Nassr gitu doang. Dapat good tuh, mudah kan? Kalau Al Nassr mah mudah Al Nassr. Oke. Bagus. Kurang jauh dong. Oh, Al-Oxy doang bolanya. Kurang dong. Oke. Baik. Dan oke, agak-agak dipaksain memang, tapi enggak apa-apa. Bagus. Yes, dan bisa nih. Heading hampir aja. Oke. Tati. Ke belakang dia. Hati-hati.
jauh ada potensi di situ, oke. Okay. Ada yang dekat sana lo, langsung di sprint lo. Oke, okay, good. Oke. Okay. Bagus. Dan oke, okay, McNeil. Eh bukan McNeil, McNeil sih. Ya Allah, segitu doang. Kurang jauh lah. Oke. Okay. Bagus. Good, dapat seharusnya. No, enggak bisa. Oke, okay, oke, okay, ayo yuk. Oke, okay, ke belakang dulu. Bagus. Kita agak bersantai dulu. Dan bagus banget sih Forsen ya. Forsen cetak gol. Good. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, good job. Oke, okay, oke. Okay. Good job, itu dia gol pertama. Sebenarnya memang tidak terlalu berat sih. Tidak terlalu apa, tidak terlalu makan pikiran yang cukup besar sih cuma menghadapi Al Nassr loh. Kayaknya kita bisa menang dengan bagus ya harusnya ya. Oke, kita menurunkan beberapa skuad utama ya, karena memang ya kita menghormati Al Nassr gitu loh. Oke ya. Kick off. Forsen satu gol ya. Good. Forsen emang oke sih dia. Dia lumayan bagus, makanya enggak pengen saya jual. Dia masih bagus. Oke. Okay. Oh Allah. Kebiasaan deh. Oke, okay, Zakak nih. Oke, okay, Zakak nih. Masih Zakak nih. Oke. Okay. Masih ada. Veseneda dan kasih no heading no. Oke. Okay. Oke, okay, yo, ayo dong. Bisa? Zakakni, no. Hampir saja Zakakni tadi. Yahya. Oke, okay, Tati. Oh, hampir saja. Come on, lari. Aduh. Woi, udah dapat urusnya tuh. Bagus. Oke. Okay. Forsen. Oke, okay. Masih Forsen. Oke, okay. Forsen semakin pede Forsen sih. Forsen semakin pede. Oke, okay. Ini 31. Kita ngegempur sih ya. Kita hadapi banget ini. Oke, okay, Brahim Diaz kena. Say. Aduh, sayang banget. Sayang banget. Oke. Okay. Come on. Kurang jauh. Oke, okay, masih ada kesempatan. Forsen. No. Zakakni. Aduh. Oke, okay, masih ada Forsen lagi. Aduh. Jatuh Forsen. Ayo, come on. Telat. Eh, hey, jangan lari. Aduh. Oke, okay, dapat. Aduh, kebuang jauh. Oke, okay, gak apa-apa, buang jauh. Good, menit 38, come on. Oke, okay, ayo. Aduh, ke belakang dia. Gonçalves, nggak tahu siapa Gonçalves ini. Dapat, no. Dapat tadi harusnya tuh. Oke, okay, good. Ya. Ayo, lari dong. Oke, okay, good. Aduh, Al-Khabari. Aduh, come on, ayo. El Hilali. Hilal. Wow, tadi. Bagus, good. Sliding yang sempurna dari siapa? Bradwood ya? Atau siapa itu? Oke, okay, oke, okay. lumayan bagus ya. Cuman memang daya serang kita agak menurun nih. Dan si Al Nassr lumayan gercep dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh. Atau ayo tutup dong. Oke, okay, good. Zakak nih ambil bola. Good. Agak kurang ini ya, kurang gercep ya. Agak kurang gercep memang. Oke.
Oke, itu dia, dan agak-agak berat banget sih tadi gerakannya ya. Oke, 1-0 sementara gol dari Omari Forsen. Bagus sih, bagus. Oke, bismillah, kick off untuk babak kedua. Oke, good. Oke, Rodriguez. Terasi bola lambung. Langsung disamperin sama pemain musuh ya. Forsen. Oke, good Forsen. Forsen dan shoot Forsen. Itu dia, Forsen brace. Bagus banget loh. Forsen. Sebagus itu dia. Wow, 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 wow. Good chance bagi Forsen ya. Good, bagus banget. Luar biasa Forsen. Forsen, Forsen, good. Dan luar biasa loh. Luar biasa Forsen. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, good Forsen. Forsen, good job Forsen. Dan kita coba diganti pemain dulu ya. Kita coba ganti pemain. Rodriguez sekali kita ganti dengan Kamara. William kita ganti sama Wright. Sanchez atau Brahim Diaz, Jack Logan. Oke, kita ganti. Nanti habis ini Trincao masuk ya, Trincao ya. Oke, kita masukkan pemain muda. Kita ganti pemain muda, bismillah pemain muda. Dan Kamara. Kamara masuk, Kamara. Kick off, oke. Come on. Woi, oke. Kejar, kejar dong. Aduh. Dilambungkan bolanya. Dapat, no. Oke, dapat, dapat dong. Oke, kurang lama dikit, kurang cepat dikit aja nggak apa-apa. Oke, Zakak nih, bagus Zakak nih. Oke, dapat, yes. Forsen lagi, Forsen. Wai, aduh. Step upnya agak-agak telat tadi Forsen ya. Agak telat Forsen. Oke, good. Dan lagi-lagi Forsen. No, gak bisa. Oke, okay, Forsen lari Forsen. No. Forsen lagi lumayan bagus nih Forsen. Lagi bagus-bagusnya Forsen nih. Ya Allah. Aduh, kena abis bolanya hilang. Oke, okay. Jarak nih. Oke, okay, jarak lagi, jarak nih. Come on, jarak nih. Out, oke, okay, good. Out bolanya, menit 61. Siapa tuh? Fofana masuk menggantikan Yahya. Fofana ini pemain real life ya, ada-ada. Real face juga dia kayaknya. Kayaknya ya. Oke, bagus. Oke, Zakak nih. Bagus, dan ada Forsen. Kurang Forsen, kurang apa ya? Kurang gesit dia. Come on. Oke. Tidak ada teman kita di sana, tidak ada. Hati-hati. Oke, okay, untung nggak langsung di passing. Aduh, right turun right, harusnya offset tadi. Oke, okay, bagus. Oke, okay, right. Jack Logan. Bagus. Waduh, bagus banget. Passingnya oke okay loh. Zakak nih. Oke. Okay. Bagus, dan McNeil. Aduh, McNeil. Gak bisa di ini, apa, di apa, gocek-gocek gitu ya. Kesulitan McNeil. Dapat, aduh. Terlalu deras bolanya emang. Terlalu kencang. Oke, okay. 2-0 doang nih. Gak bisa ngebantai. Ini tim-tim yang bukan tim Eropa loh. Masa cuma segini doang. Oke, okay, Forsen, good. Dapat, oke, okay. Ya Allah. Right, kenapa ke situ? Oke, okay, bagus. Forsen. Oke, okay, Forsen. Forsen. Dan aduh. Oke, okay, Jack Logan. Oke, okay, Forsen, masih Forsen. Dan Mike, aduh, McNeil bukan ya. Oke, okay, McNeil kita ganti, Forsen kita ganti, bukan si Zakak nih, kita ganti Bradwaite masuk lah, Bradwaite, atau biarin aja ya.
McNeil kita ganti sama, atau nggak apa-apa lah diganti lah, kasihan staminanya habis, atau satu aja lah, nggak apa, itu aja. Oke, okay. Menit 81 kita ganti dua pemain lagi, tiga pemain lagi, sorry. Zakagni staminanya habis, Will Fish kita ganti juga. Oke, okay, Forsen. Kenapa nggak jadi tuh? Anjir, kenapa salah passing kayak gini ya? Waduh, siapa? Otavio ya? Ali. Oke, okay, Bradwet. Good, Bradwet. Oke, aman. Jamie Cumming aman tadi. Oke, okay, ada ganti pemain tadi. Oke, okay. Good. Oke, bagus. Yes. Hey, Forsen dan, aduh, bagus. Hampir saja Forsen ngasih bola yang manja banget ya. Oke, menit 89. Oke. Nah, ini kayak gini tadi niatnya tuh. Oke, Forsen, shoot Forsen. Bagus banget Forsen. Hat-trick loh Forsen. Forsen hat-trick dengan 3 gol yang fantastis. Forsen mencuri perhatian. Forsen luar biasa, itu dia gol dari Forsen. Dan keren banget sumpah, ini keren banget sih, hebat banget pergerakan dari Forsen. Dan luar biasa Forsen dengan, ya kayaknya bisa kita manfaatkan sih nanti Forsen ya. Bagus banget tuh. Keren banget. Yes, itu dia. Dan dari Forsen berhasil kita unggul 3-0 ya. Tanpa balas. Belagikan. 3 gol tanpa balas, luar biasa. Kickoff. Good. Oke, dan abis itu ya, luar biasa kita berhasil untuk kita berhasil untuk mendapatkan kemenangan untuk kesekian kalinya. Good, luar biasa, come on, itu dia. Dan wow, luar biasa, Masya Allah. Oke, itu dia, dan kita berhasil untuk unggul 3-0 dari Al Nassr ya. Kita langsung advance saja, ini ya melawan tim, mantan tim ya. Oke, di sini ada Al Hilal juga, masih ada Neymar, mungkin saya nggak tahu juga. Oke, kita langsung di posisi pertama, ada inbox 4. Trevor Bradwaite recommended, apa nih, Osimhen. Terus Osimhen performan. Oke, okay. Nanti kita akan bahas. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Nanti kita lanjutkan di episode 1. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.